Dalam suatu penerbangan, yang terlihat oleh penumpang adalah penerbang dan juga awak kabin yang bertugas saat itu. Namun, banyak yang belum mengetahui bahwa di balik suksesnya penerbangan tersebut, ada juga peran petugas lain yang terlibat langsung dalam semua aspek operasionalnya, terutama dalam hal keselamatan penerbangan. Mereka itu adalah petugas yang memiliki license Flight Operation Officer atau yang lebih dikenal dengan sebutan FOO. Flight Operation Officer adalah seorang yang diberikan otorisasi oleh perusahaan penerbangan untuk melakukan tugas operasional mempersiapkan penerbangan, melakukan dispatch, serta bertanggung jawab memantau penerbangan tersebut mulai dari keberangkatan sampai tiba di tempat tujuan dengan aman, nyaman, dan efisien. Tugas Flight Operation Officer dalam mempersiapkan dan memantau operasi penerbangan secara garis besar bersama dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Flight Planning, Flight Dispatch, dan Flight Following. Flight planning adalah proses untuk menghasilkan suatu rencana penerbangan atau flight plan. Proses tersebut melibatkan aspek keselamatan penerbangan, compliance terhadap persyaratan lalu lintas udara, dan juga perhitungan bahan bakar yang dibutuhkan. Untuk menghasilkan flight plan yang baik, harus dilakukan mitigasi terlebih dahulu terhadap sejumlah faktor yang mempengaruhi pada setiap fase penerbangannya. Mitigasi tersebut adalah bagian dari threat error management, yaitu untuk menganalisa permasalahan yang mungkin terjadi, dimulai dari pesawat lock off di bandara keberangkatan sampai dengan pesawat parkir atau block on di bandara tujuan. Mitigasi sebagai bagian dari analisa permasalahan tersebut meliputi: pertama, memperhitungkan berat payload dan bahan bakar agar berat take off dan landing masih dalam batasan kemampuan pesawat. Kedua, menganalisa, memprediksi, serta memastikan cuaca di bandara keberangkatan, bandara alternate, dan bandara kedatangan berada di atas kondisi standar yang dipersyaratkan. Tiga, menganalisa NOTAM yang bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi seluruh bandara dan di sepanjang penerbangan merupakan informasi yang update serta tidak signifikan mempengaruhi jalannya operasi penerbangan. Setelah mendapatkan informasi dan hasil analisa yang akurat, serta dengan pertimbangan pemilihan rute yang paling ekonomis, maka tahapan selanjutnya adalah generate computerized flight plan. Jika sudah sesuai, flight plan dan informasi pendukungnya disimpan pada sistem, berupa briefing package yang terdiri dari flight plan, dispatch release, weather information, dan notam. Briefing package tersebut kemudian dikirimkan ke stasiun keberangkatan melalui email, untuk keperluan dispatch dan briefing kepada pilot. Pada flight following ini, kami melakukan pengendalian terhadap jalannya operasi penerbangan hingga berakhirnya penerbangan tersebut dengan cara berkomunikasi langsung dengan penerbang menggunakan e-check radio maupun dengan pesan teks melalui akas dan balik. Selain itu, kami memberikan informasi perkembangan cuaca atau informasi penting lainnya serta memberikan bantuan pilot juga. Fungsi dan tugas FOO meliputi bidang yang luas dan terintegrasi dalam suatu patient control center atau dikenal OCC, yaitu organisasi yang mengawal operasional penerbangan Garuda yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh seorang chief OCC. Secara keseluruhan, tugas dan tanggung jawab OCC ialah 1. Merencanakan operasi penerbangan agar berjalan dengan baik dan optimal. Yang kedua, sebagai pengambil keputusan tertinggi kaitan dengan operasional penerbangan. Dan yang ketiga, pengendalian operasional penerbangan
agar berjalan sesuai perencanaan dan tepat waktu. Sebagai teknik operation control, tugas kami adalah mengatur aspek yang berhubungan dengan ketersediaan dan kesiapan pesawat, seperti jadwal maintenance dan status pesawat, serta berkoordinasi untuk irregularitas yang disebabkan oleh problem teknis dengan unit-unit terkait. Sebagai flight operation control, kami bertugas untuk memastikan bahwa setiap penerbangan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Flight Movement Control juga mempunyai wewenang untuk merubah tipe dan registrasi pesawat, merevisi jadwal yang ada, merubah rute penerbangan, membatalkan dan menjadwalkan ulang penerbangan, membuat penerbangan baru. Semuanya tentu dilakukan setelah berkoordinasi dengan unit-unit yang terkait. Flight Dispatch Center bertugas untuk menganalisa data yang berhubungan dengan penerbangan seperti flight planning, menganalisa rotem, weather dan juga membuat flight plan yang kemudian akan disampaikan atau briefing kepada cockpit crew sebelum melakukan penerbangan. Flight Permit Controller adalah bagian dari operasional JKPOD yang menyiapkan perizinan yang sifatnya irregularities, misalnya karena cuaca ataupun teknis. Kemudian charter flight, extra flight, position flight, kemudian flight test, dan juga perizinan haji. Seorang FOO harus selalu dapat menjaga dan menunjukkan kecakapan dalam pekerjaannya. Untuk menjaga kecakapan tersebut, maka setiap 12 bulan, seorang pemegang FOO license harus melakukan recurrent dan proficiency check yang di dalamnya termasuk familiarization flight, dangerous work dan aviation security examination, medical examination, dan dispatch resource management. Saya sebagai penerbang, flight FOO sangat penting karena data yang diberikan FOO sebelum kita melakukan penerbangan seperti guideline, percayaan cuaca, dan data-data lain pendukung sangat penting. Karena penerbangan terutama adalah hal keselamatan penerbangan. Menurut saya seperti itu, dan terima kasih untuk rekan-rekan FOO.